Oke, kita mulai ya. Kelas kita hari ini sebentar. Oke, ini gelap, ini gelap. Oke, mari kita mulai. Aku share screen dulu bagikan layar tuh di end pula tren pula meetingnya nanti ya dari kartu ya udah record, Ya. Oke, okay, Goku share screen sudah kelihatan? Sudah. Oke, okay, thank you Horizon. Kita mulai ya. Eh, uh, kita hari ini. Ya, semoga masih semangat walaupun sudah sore ya. Oke, okay, eh uh, kita bahas dulu hari ini kita belajar tekanan ya sesuai janji pukul hari Jumat kemarin. Aku ada buat Tadi ada 13 soal. Jadi soal terakhir itu agak sedikit. nggak berbeda sama. Cuma beda rumus saja. Ya, konsepnya sama kok semua. Oke, kita mulai dulu yang paling paling dasar. Kita harus kenalan dulu sama satuan dari tekanan. Biasa kita tahu kalau satuan tekanan itu apa? Pascal. Tapi selain Pascal, ada lagi satuan yang lain yaitu apa? Sama, uh, kalau di yang A kita lihat ada ATM. ATM itu kepanjangannya adalah atmosfer ya. Jadi biasanya itu untuk tekanan udara tekanan udara normal itu satu ATM. Jadi kita lagi menghirup udara sekarang, ya udara itu juga menekan gitu. Makanya kalau misalkan kita berada di suatu tempat yang tekanan udaranya rendah, kadang kita merasa apa? Sesak ya. Gitu. Kenapa? Karena udaranya nggak menekan masuk gitu. Walaupun kita udah menghirup dalam, udaranya nggak menekan masuk. Jadi udaranya ibaratnya oksigennya nggak masuk masuk gitu. Makanya sesak itu kalau kita berada di tekanan udara yang rendah. Gitu. Kalau udah normal seperti kita lagi bernafas saat ini, dimanapun kalian berada saat ini ya, ya, pasti kalian bernafas dengan normal kan? Tidak merasa sesak. Itu artinya kalian tekanan udaranya normal satu atm. Oh kalau tekanannya tinggi gimana? Kok ya kita merasakan sakit ya? Gitu. Terlalu banyak yang masuk juga. Mungkin kalau untuk volume paru-paru dan ekspirasi respirasinya itu pasti di biologi. Itu kelas kelas berapa ya kelas 11 kalau nggak salah untuk biologi itu. Oke. Okay. Uh, oke okay, jadi kita langsung aja. Oh, selain ATM ada lagi CMHG. CMHG itu satuan untuk tekanan juga, tapi tekanan pada air raksa biasanya. Tekanan menggunakan air raksa. Tahu raksa ya? Uh, tahu termometer nggak? Nah, kalau termometer itu kan dalamnya ada warna merah gitu ya. Nah, cairan warna merah itu namanya di sini ya, biasa di tengah-tengah situ yang warna merah. Nah, di sini dia nah cara warna merah ini namanya raksa raksa atau merkuri boleh merkuri merkuri atau eh, kalau dalam simbol unsur kimianya hg kok lupa hg itu kepanjangannya apa ada yang tahu nggak mana hg gue ya hg itu logam logam raksa. Oh, ini dia. Merkuri golongan 12. Itu kepanjangan. Aduh, kecil banget. terus Oh, enggak ada. Di bahasa Indonesia. Pak, ya, kepanjangan HG ya. Ada yang tahu enggak? Coba googling dulu ya. HG. Merkuri. Enggak. Memang Merkuri sih ya. Cuman simbol berarti enggak ada kepanjangannya tapi stok kuku ada kalau nggak salah. simbol unsurnya itu Hg ya. Kalau dalam bahasa Indonesia merkuri, bahasa Inggris juga Mercury. Jadi lebih dikenal sebagai raksa ya. Nah bahasa jenisnya biasanya tuh tinggi, lebih rapat lagi daripada air ya 13.600. Jadi dia 13,6 kali ya lebih rapat daripada air, makanya dia bisa digunakan sebagai petunjuk tekanan gitu ya dan petunjuk suhu biasanya kalau tekanan CMHG CMHG artinya kalau misalkan HG atau diraksa ini kolom raksa ini naik sebesar 1 cm ya berarti tekanan eh, sebesar 1 cm ya berarti tekanannya 1 CMHG nah pertanyaannya kalau di Pascal itu berapa sih nanti 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 ya kita harus tahu dulu 1 tm berapa CMHG itu biasa 76 ya ini yang kalian belajar di SMP itu cuma konversi idealnya, kenyataannya tidak 76 gitu. Kalau nggak tahu, ya karena ini jarang digunakan, biasanya mungkin ya 75, sekian gitu. Sama seperti gravitasi itu bukan 10, aslinya 9,85 sekian-sekian gitu. Yang kalian pelajari cuma sekedar tahu saja gitu. Untuk eksaknya nanti mungkin di uh, tingkat lanjut ya gitu. Nah kalau satu ATM berapa Pascal? Satu ATM juga sama, dia sep, uh, bukan sama ya. Dia 10 pangkat 100 ribu berapa? 10 5 ya. 10 pangkat 5 pascal. Jadi satu atm itu 10 pangkat 5 pascal. Sebenarnya bukan 10 pangkat 5 pas, dia 101.325 kalau nggak salah. Nah, satu bar juga sama. Satu bar tuh hampir sama, tapi bukan. Kalau bar itu pas-pasan. Jadi bar itu yang sudah dibulatkan, kita 10 pangkat 5. Bar itu pembulatan dari ATM. ATM kan aslinya 101.300 sekian, lupa. Sekian gitulah. Jadi kalau bar itu yang sudah dibulatkan adalah daripada ribut, 100 ribu aja. Gitu. Nah baru kalau 1 cmHg berapa mmHg ada yang tahu? 1 cm berapa mm? Ayo, sentimeter ke milimeter masih nggak tahu nih. Hg-nya coret abarkan dulu. 1 cm berapa mm? 760. Hmm, 1 cm meter itu berapa milimeter? Ayo, ayo. Ya betul, jawabannya 760. Cuma kok nanya 1 cm berapa mm? 10. 10, gitu ya. Oke, okay. SD itu dipelajarinya SD, jangan sampai lupa ya. Jadi tingkat lanjutnya ya ini gitu, 1 cm Hg ke mm Hg. Kira tahu kan kalau uh, sorry ini salah salah salah. 1 CMHG itu 10 MMHG. Kalau 1 ATM, 1 ATM itu baru 760 MMHG. Gitu. Sebenarnya nggak usah dicatat, karena di Google juga ada konversinya, gitu konversi yang eh, resmi atau apa ya istilahnya, yang sudah terverified dari Google. Jadi kalau kalian, bahkan kalian mau ubah 1 CM berapa MM tuh kalau di Google udah ada konversinya langsung, nggak usah pakai aplikasi. Gitu. Ya, tapi hal mendasar harus jangan diingat, jangan dilupain, jangan diingat sih, <laughs> jangan dilupain. Oke, ya, silakan dicatat itu untuk nomor satu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ini cuma apa ya? Cuma kasih tahu aja, kok kasih tahu aja kalau tekanan bukan cuma Pascal. Ya, tekanan banyak di bidang, terutama di bidang kedokteran tuh banyak biasanya. Oke, ya, kalau ada yang mau jadi dokter nanti jadi anak IPA ya, anak IPS nggak bisa tuh nanti lintas jurusannya susah mau belajar fisika lagi, kimia lagi, biologi lagi, capek. Jadi anak IPA aja ya, kalau mau jadi dokter nanti. Uh, nomor dua, buku ya buku Fundamental of Physics karya Ananda setebal 600 halaman diletakkan di atas sebuah meja. Jika ukuran kertasnya A4 20 kali ini kok bahas ya nanti kalian buat sendiri nomor tiga. Jika ukuran kertasnya A4, A4 itu biasa normalnya ini juga lagi-lagi tidak tidak pas ya dia nggak pas 20. Koko, kalau kok nggak salah ingat dia 21, sekian. Kalau 30 juga bukan 30 gitu, koma-koma juga. Ini idealnya aja ya supaya gampang dihitung juga. Dan tebal satu kertas 0,1 mm, masanya 4 gram. Jadi satu, satu lembar kertas itu H4-nya itu 4 gram. Ini Koko ambil semua data yang pasti. Koko cari Google semua datanya. Jadi bukan Koko membuat sendiri. Dan kalian juga nanti bisa uh, membayangkan langsung, oh yang kalau buku buku les kalian biasanya kalau dia panjang itu A4 dibagi dua biasanya. Yang dilipat dua itu kalau pendek ya. Itu biasa A4 tapi dibagi dua. Nah itu kalau kalian koyak tengahnya, kalian buka lebar, nah itu kertas A4 biasanya. Ya. Itu tebalnya 0,1 mm, masanya 4 gram tuh. Kalau kalian pegang tuh satu kertas, itu ringan kan? Nah itu 4 gram kira-kira. Tentukan berapa tekanan terbesar dari rasa meja kalau A4 -nya itu ada 600 halaman. Kan di buku fisika tadi itu, 600 halaman. Tekanan terbesarnya berapa? Tekanan terkecilnya berapa? Gue mau dulu sama kalian. Kalau tekanan besar, maka luas penampangnya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Ya, betul. Dia berbanding terbalik. Kalau gitu apa rumusnya dari tekanan? P sama dengan F per A. Iya, betul. Ini jangan dilupain. P, F per A. Betul. Dari rumusnya ada kelihatan kalau P-nya besar, karena A-nya di bawah ya dibalik gitu, berbanding terbalik kan sama yang seperti pertama kali koko perkenalkan sama kalian ini jangan, ini jangan jangan pernah dilupakan ya. Perbandingannya seperti ini jangan pernah dilupakan. Kalau P-nya besar maka A-nya harus kecil, kalau kebalikannya P kecil A-nya harus besar seperti itu. Nah, kalau gitu kita cari di A yang terkecil itu berapa. Pertama kita harus tahu dulu ukuran dari kalau buku itu kan tebal bisa kita anggap sebagai balok ya. Jadi buku itu kalau udah tebal kan bisa kayak balok gitu kan. Nah, ini halaman-halamannya, ini lembar-lembarnya gitu ya, ini bukunya fisik gitu. Nah, tadi ukuran kertasnya itu 20 kali 30. Kita anggap dulu 20 yang ini. 20 cm yang panjangnya ini yang tegak itu atau nah, atau 30 cm kan biasa lebih panjangnya tegak gitu ya. Nah, tebelnya itu berapa? Kalau satu kertas itu 0,1 mm, kalau 600 halaman berapa? Dikali aja 600, gitu kan? 0,1 dikali 600 berapa? 60 mm. 60 mm itu berapa senti? 60 mm berapa senti, Angelika? Oh, sorry, kok nggak kedengar Coba di chat. Atau yang lain juga boleh bantu. Berapa 60 mm berapa centi? Ya betul 6 cm ya. Oke 6 cm berarti tebelnya, tebel bukunya 6 cm. Kalau kalian ukur pakai penggaris, penggaris kan bisa ukur 6 cm ya. Itu tebal tuh. Lebih tebel dari buku aslinya. Aslinya cuma 5 cm aja tuh koko ukur. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke mungkin dia lebih tipis lagi kertasnya bukan 0,1. Ya koko bulat ini aja supaya nanti kita hitungnya juga gampang. Nah oke berarti kita harus tahu uh, ukurannya. Oh pan lebarnya 20, panjangnya atau tingginya 30, tebalnya 6 cm. Jadi kalau kita mau cari luas penampang terkecil, maka kira-kira berapa kali berapa yang menghasilkan area terkecil nih? Luas yang paling kecil itu berapa kali berapa? 20 30 Oke, kita hitung satu-satu lah ya. Nah, kalau A untuk 20 A1 kita namakan A1 tuh 20 cm dikalikan dengan 30 cm berarti 600 cm kuadrat. Kalau A2 itu 20 cm dikalikan dengan 6 cm itu 120 cm kuadrat. Kalau yang A ketiga kita ambil 30 cm dikali 6 cm jadinya 180. Nah, kamu nanya lagi mana yang terkecil di sini? A1, A2, atau A3 yang paling kecil? A2. Iya, betul. Jadi A yang terkecil, A terkecil itu adalah 120 cm 4 Kalau gitu A terbesar berapa? 600. Betul, yang 600 cm kuadrat seperti itu ya. Nah, sekarang kalau mau nyari Nah, sekarang kalau kita mau nyari tekanan terbesar P Pmax ya kalau tulisnya, ya Pmax. Maka kita harus pakai penampang yang terkecil. Nah, penampang terkecil itu yang tadi 120 cm2. Pertanyaannya, gayanya, gaya apa yang menekan di uh, mejanya? Gaya beratnya sendiri ya. Nah, beratnya berapa kalau gitu? Kalau satu kertas itu 4 gram, maka 600 kertas itu berapa gram? Ya kali-kali biasa nih. Gak usah pakai kalkulator, biasa langsung aja. 600 dikali 4 berapa? 2400. 400. 2400 gram. Itu berapa kilogram? Ayo coba. Koko mau kilogram dulu. Yuk, geser koma doang nih. 2,4. Betul, 2,4. Kilogram. Pertanyaannya kok di sini kan kita mau pakai F gaya berat. Kalau masanya 2,4 kg, beratnya berapa? Dua 24. 24. 24 ya, kali 10 ya, Harrison ya, jangan dikali 100 kebanyakan. 2,4 dikali 10 jadi 24, betul. Jadi beratnya 24 Newton, gitu loh. Gampang kan? Dibagikan dengan A terkecil tadi 120 cm kuadrat. Kok mau nanya? Itu cm kuadratnya mau diubah nggak? cm kuadratnya mau diubah atau enggak? Mau. Mau kalau mau diubah ke mana? Uh, meter kuadrat ya ke meter kalau diubah ke meter kuadrat dikali atau dibagi kalau dikali berapa kalau dibagi berapa bagi bagi berapa 10 2 nah, bagi berapa 10 100. bagi berapa harisan tadi 10 Malvin berapa 100 bagi 100 yakin itu CM kuadrat loh Hai ya kalian ini itu pelajaran SD kok jangan <laughs> jangan lupa kok tadi kan kalau di tengah-tengah yang tanpa satuan biasa apa meter ya terus meter kan dm terus cm nah kalau cm doang yang nggak ada kuadratnya naik dua kali dikali 10 pangkat minus dua atau dibagi dengan 100 sama lah ya kalau dia cm kuadrat gimana sekali naiknya berapa 20 0. Ah, 2, 0, berarti 10 pangkat minus 2. Terus naik lagi ke meter kuadrat, 10 pangkat minus 2. Totalnya 10 pangkat berapa? Minus 4. Iya, gitu. Jadi dari cm kuadrat ke meter kuadrat, itu dikalikan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ya. Jadi P maksimumnya adalah kalau kita bagi, kok udah hitung tadi pakai kalkulator 200 pascal. Newton per meter kuadrat itu pascal. Oke, okay. kokoh serahkan hitungan atau konversi satuan kepada kalian. Ya. Kok nggak ajarin lagi itu, harus diingat ingat kembali ya. Karena itu materi yang sangat-sangat SD, jangan jangan lupain gitu. Ya jangan pernah dilupain ya. Terus kalau kebalikannya dia tanya P minimum atau paling kecil, berarti kita pakai A-nya terbesar gitu kan? Tadi F-nya gaya beratnya juga sama, gaya beratnya 24 Newton dibagikan dengan yang paling besar itu tadi luas penampangnya 600. 600 cm kuadrat. Dengan cara yang sama, kita ubah dulu satuannya. 600 dikalikan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ini kalau kalian hitung, kalau nggak salah, 4000 atau 400. 24 dibagi 0,06 ya. 200, 400. Ini. Pascal. Ya, itu untuk nomor 2. Silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot. Ada yang bingung? Atau ada yang mungkin ada yang mau bertanya enggak? Orang yang kerius tuh biasa selalu bertanya. Ayo, silakan kalau mau ya. Kalau ada pertanyaan. Bukan karena hobi fisika, tapi karena kepo fisika. Karena kepo gitu. Jadi dia suka nanya. Oke, Kalau nggak ada, kita lanjut ya nomor 3. Nah, nomor 3 dan nomor 4 sekalian ya. Tapi nomor 4 aja dulu. Kalau dia tekanan oleh air atau di cairan, itu tekanannya, rumusnya apa? Yo, dibuka dulu catatannya kemarin. Apa rumus tekanan hidrostatik? Ayo, 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 ayo. PH sama dengan PC GH. Rho ya. Rho. Bacanya Rho masa jenis. Rho cairan dikali G dikali H. Oke. Kok nggak kasih tahu H yang mana? Coba kalian ingat-ingat lagi. H itu kita pakai ketinggian yang menekan kita di atas. Bukan yang di bawah. Kalau di bawah nggak menekan kita. Oke. Nomor 3, nomor 4. Kupu kasih kalian waktu kira-kira lima -kira menit. Ya, mulai dari sekarang sampai 1 19 ya. Yang Kurang paham, boleh ditanyakan? lihat satuannya bagus-bagus ya jangan silap satuan Oke, okay, sudah 19. Kita bahas ya nomor 3. Kokona dulu sama apa ya? Malvin coba Malvin berapa jawabannya? Dapat atau enggak? Oke, okay, uh, kalau enggak Malvin siapa? Angelika, coba. Belum dapat kok. Gak bisa atau belum siap? Belum siap. Oh, Oke. Okay. siapa yang ada siap nomor tiga? Ada yang dapat? Gak ada yang dapat nih. <laughs> Oke, okay, ya, kita nanti aku bahas ya. Nomor empat, ada yang dapat gak nomor empat? gara ada juga? 400 ribu. 400 berapa? 400 ribu. 400 ribu. Satuannya apa? N per meter pangkat 2. Iya, N per meter pangkat dua itu Pascal. Ya. Sama aja nggak, Pak? Udah betul. Oke, okay, uh, kita hitung ya. Nomor tiga dulu, kita bahas. Sebuah balok dengan masa jenis, kok kalian nggak bisa sih? Emang susah ya? Nggak susah loh, gini aja. Kok mau pindah mana lagi ya, sempit banget. Oke, sebuah balok masa jenisnya itu 5.000 kg per meter pangkat 3, diletakkan di sebuah permukaan dengan ukuran baloknya 1 x 5 x 2. Oke, ukuran baloknya segitu, maka volumenya 10 dm pangkat 3. 10 dm pangkat 3 itu berarti kalau kita ubah ke meter pangkat 3 itu jadinya 0,01 meter pangkat 3 ya. Jika tekanan dirasakan permukaan sebesar 5 kilopascal, kok ada yang sama kalian? 5 kilopascal itu berapa pascal? Ya. 5 kilopascal itu berapa pascal? 5 kPa itu berapa PA? Atau gini dulu deh kalau kalian bingung. 5 kg itu berapa gram coba? Ya. 5 kg berapa 5 gram? 5 iya, betul 5000. Jadi kalau 5 kilo Pascal ke Pascal itu berapa? 5000. 5000 juga. Nggak usah bingung ya. Kenapa? Kan sama ini mau dia Pascal, mau dia gram mau dia Newton, mau dia apa Henry, atau mau dia Tesla, satuan apapun, kalau dia kilo ke tanpa satuan, jadi ya kali seribu, itu jangan lupa ya. Nah, jadi 5 kilo itu sebenarnya sama, kayak 5000 Pascal. Nah, dari diketahui ini kita mau nyari berapa sih luas penampang yang menekan permukaan agar tekanannya itu 5000 Pascal, seperti itu. Nah, untuk pencariannya seperti biasa, kita pakai tekanan, itu adalah gaya persatuan luas ini saja. Oh, P-nya sudah diketahui kok 5 ribu pascal yang masukin gitu. F-nya gaya berat, gaya yang menekan tuh gaya beratnya sendiri kan karena berat baloknya itu yang menekan meja. Tapi nggak diketahui kok. Oke, biarin dulu kalau A-nya kita cari. Berarti kita mau nggak mau harus tahu nih F-nya berapa. Nah, F itu kan berat ya. Kalau mau tahu berat harus tahu apa dulu? Masa kan? Karena nanti kalau ketemu massa tinggal dikali dengan gravitasi, tinggal dikali aja 10 dapat berat gitu. Pertanyaannya cari massanya berapa? Bagaimana cara cari massanya? Ada yang tahu? Pakai massa jenis sama volumenya. Betul, apa rumus massa jenis? Ayo, apa rumus dari massa jenis? Masih ingat, pro itu adalah titik-titik per titik-titik. <laughs> Jangan dilupai, ini penting. Masa iya, masa persatuan volume. Kalau lupa ya, kalian nyontek aja. Biasa masa jenis satuannya apa? Masa jenis air, masa jenis minyak, itu satuannya apa? Kilogram per meter pangkat tiga. Ya, kalian mikir, kilogram itu apa? Oh, masa. Meter pangkat tiga itu biasa apa? Oh, volume. Ya, masa per volume ya jangan dilupain sampai hari ini. Jadi masa itu kalau kita mau cari masa ya v-nya kali kenaik. naik jadi rho dikali v. Oke, nah ketemu nih oh ya udah cari dulu masanya berarti rho-nya tadi masa jenis bendanya 5.000 kg per meter pangkat 3 dikalikan dengan volumenya 0,01 meter pangkat 3. Nah, meter pangkat 3 ini bisa kita coretkan satu di atas, satu di bawah, satu di atas, jadi coret. Jadi, 5000 kg dikali 0,01 itu jawabannya 50 kg. Ternyata masa balok itu 50 gram. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke sini. Nah, kalau masanya 50 kg, beratnya berapa? 500. Betul, 500 Newton dibagikan dengan A. Dapat. Berarti A itu adalah 500 Newton per 5000 Pascal. Kalau kalian ingat tadi Pascal itu satuannya di ton per meter kuadrat. Jadi kalau seper Pascal, seper Pascal ya dibalik kan meter kuadrat per newton. Jadi A itu kalau dibagi jadinya berapa? 0,1 ya. 0,1 e, newton. Tadi kan newton ya. Seper Pascal itu kan meter kuadrat per newton coret-coret. Jadi ketemu meter kuadrat. Nah, pertanyaan 0,1 meter kuadrat itu berapa dm kuadrat? 1 atau 10 atau 100. Kok kalian macet? Betul. Ya, ha, 1. 1 terus, ya yakin. Sekedar satu dikali berapa emangnya? 100. 0,1 dikali 100. Kenapa? Kan meter kuadrat ke dm. Ya, betul ya, dikali 100. 0,1 dikali 100 berapa? atu, oh sepuluh. Nah ya, sepuluh <laughs> ya, sepuluh dm kuadrat. Nah kalau kalian lihat yang menekan itu sepuluh dm kuadrat, kira-kira dari ukurannya berapa kali berapa supaya dapat sepuluh? Ya berapa kali berapa sepuluh dari ukuran volume tadi ukurannya? Ayo nih, Koko pergedik lagi di sini, Koko lingkari. Dari ukuran 1 kali 5 kali 2. Kalau dia alasnya 10, maka ukurannya berapa kali berapa? Ya, kali ini nih. berapa kali berapa? 10 coba dari ketiga angka ini. X <laughs> ya iya, 5 kali 2. Nah, inilah ukuran yang menekan meja. Seperti itu. Bisa ya, ada yang kurang paham, nggak nomor tiga atau sudah jelas? Ada yang nggak paham? CV paham enggak nih? Enggak, kok. Nggak paham, nggak paham di mana? Ubah satuan? Rumusnya juga kok. Rum, ubah satuan pertama. Berarti ubah satuan juga belum paham? Ya. Oke. Kalau rumusnya nggak paham di mana? PF per A paham nggak tuh? Enggak. PF per A itu kan di hafalan itu sudah harus dihafal. Jadi inti yang mau kita hitung di sini cuma dua. Pertama, P tekanan itu F per A. Yang kedua, Rho masa per volume. Ini dua, harus diingat. Kalau Rho kan udah dipelajari di kelas tujuh, kan, belajar masa jenis. gitu. Kalau yang kita pelajari hari ini itu P F per A. Ini jangan dilupain ya, kok kotaknya warna merah. Kalau lupa, tulis dulu rumusnya. Jadi kalau kamu nanya lagi, kalau kalian lupa bisa dicontek lagi. Oke, okay. pertama ya masukin aja apa yang diketahui kan? Diketahui P-nya masukin. Makanya tulis dulu yang diketahui di sini tadi. Apa-apa aja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oh, kalau mau cari A, uh, A, karena rumus P itu kan F per A. P S, F per A itu sudah harus dihafal ya. Itu memang sudah rumusnya. Gaya per satuan perluas. Nah, tulis dulu yang diketahui, masukin P-nya. Masuk karena A-nya ditanya, maka MG harus tahu nih cara cari mg ya cari m dulu untuk mencari berat kan harus tahu masa dulu kan kalau tahu masa misalnya masanya 10 maka beratnya berapa kali aja 10 jadi 100 kan gitu harus cari dulu masa cari masa gimana ya dari sini gitu ini cara cari masanya masanya dapatnya dari rho m per v nanti dapat m nya baru masukin oh kalau m nya 10 maka tadi kan dapat berat 50 kalau m nya 50 maka beratnya 500. Nah, 500 itu yang F ini. Tinggal masukin, tinggal cari A-nya. Gitu aja. Harison, paham? Paham. Paham. Angelika, paham? Paham. Oke. Okay. Ya, silakan dicatat untuk nomor 3. Ya, kita lanjut soal nomor empat. Ya, sebuah ikan berada dalam akuarium dengan posisi sebagai berikut. Pada posisi itu tekanan dirasakan ikan adalah berapa? Oke. Okay. pada posisi ini ketinggian berapa yang ditekan? ayam yang menekan ikan, 60 atau 40? Berapa Malvin? Iya hmm. betul 40 ya. 40 cm. Nah berarti H yang kita pakai nanti di sini itu 40 cm ya. 40 cm itu 0,4 meter nih ubah-ubah satuan juga sudah harus bisa ya. Gitu. Nah, ru cairan atau ru ya, di sini kalau akuarium biasanya air ya. Kalau nggak kalau nggak air apa yang di <laughs> kalau nggak kalau nggak air kayaknya ikannya nggak bisa hidup. Gitu. Roh air itu 1 gram per cm pangkat 3. 1 gram per cm pangkat 3 dikalikan dengan gravitasi 10 per meter 10 meter per detik kuadrat dikalikan dengan 0,4 meter. Pertanyaannya, 1 gram per cm pakat 3 itu belum bisa kita coret, kan? satunya cm, satunya meter. Kalau nggak bisa, kita ubah satuannya. Kalau 1 gram per cm pakat 3 kita ubah ke kilogram per meter pangkat 3, gimana tuh? 1 gram per cm pangkat 3 itu berapa kilogram per meter pangkat 3. Ini kau kasih tahu lagi cara cepatnya. Kalau dulu kita konversi apa ya? Met, e, kilometer per jam ke meter per detik itu kan dikali 3,6 itu cara cepatnya. Kalau 1 gram, ini kau kasih cara cepat aja ya. Kalau 1 gram per cm pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3, kita kalikan aja 1000. Gitu. Ini cara cepatnya. Oke, cara cepatnya gitu aja. Jadi kalau dari gram per cm pangkat 3, kita mau ubah ke kilogram per meter pangkat 3 kita kalikan 1000. Jadi pH atau tekanan hidrostatiknya jadi 1000 kg per meter kubik ya dikalikan dengan 10 meter per detik kuadrat per meter per detik kuadrat dikalikan 0,4 meter. Kalau kita hitung berapa nih? 10 dikalikan 0,4 4, 4 kali 1000 4000 Pascal. Di fisika itu satuan sangat penting ya. Jadi jangan lupa dan perhatikan apakah dia CM atau meter gitu. Sampai sini ada yang bingung? CV udah paham? Atau masih bingung? Masih bingung kok. Bingung yang dimananya ya? Ubah satuan lagi. Ya. Kalau rumus kalau masuk-masukinnya udah udah bisa kan ya? rugi nya bisa kan? kan tiga masuk rumus kan kayak s v kali t masukin s masukin v masukin t yeah. nah kalau berarti cuma ubah satuan nih kendalanya Aduh. gimana ya kok mau ajarin gimana lagi ya karena itu kan dari pelajari dulu gitu kalau ubah satuan gini kalau untuk satuan biasanya kita pelajari penting-penting ya, aja lah ya kak nih yang wajib dicatat lah kalau misalkan cvo nggak uh, mau cara manual ya hafal aja ya kalau ketemu satu gram per cm kalau sorry kalau cm pangkat tiga, cm pangkat gram per cm pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3 dikali 1000. Nah, ini jadi hafal kayak gini aja. Kalau dibalik gimana? Kalau dibalik ya dibagi kok oh, gitu aja. Kalau kilogram per meter pangkat 3 ke gram per cm pangkat 3 dibagi 1000. Itu aja jadi hafal gitu kalau nggak bisa ya dihafal aja gitu. nanti suatu saat pasti kalian bisa ngerti kenapa dikali seribu di mana kenapa di harusnya kalian udah bisa nih kalau gram per nih aku ngajarin ya gram per cm pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3 perhatikan yang di atas gram ke kilogram kok nggak sama CVO itu dibagi atau dikali bagi bagi berapa Seribu. bagi 1000 berarti 10 pangkat berapa min 3. Ya. Yang bawah, kalau CM pangkat 3 ke meter pangkat 3, itu dibagi atau dikali? Kali. Eh, bagi, bagi. Hmm, naik, dibagi. Dibagi berapa? Berapa nolnya gitu aja? Berapa nolnya? 4. Itu CM pangkat 3 loh. Sekali naik kan 3 nol ya? 6. Nah, ada 6 -0. Kalau naik, terus ada 6 10 pangkat berapa? Min 6. Ya udah. Berarti 10 bakat minus 3 dengan 10 6. Ingat, kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi 10 bakat minus 3 dikurang, atau langsung aja kalau misalkan minus 6, pindah ke atas jadi positif gitu aja lah. Hafalnya gitu aja. Kalau yang bawah, pindah ke atas jadi positif 6. Jadinya 10 bakat 3, 10 bakat 3 ya 1000 gitu. Sama kan? Jadi dari gram tercepatkan ketika ke kilogram dikali seribu. Kalau kalau gini, CV paham nggak? Paham. Nah, dia bagus. Oke. Okay. Uh, ya, silakan di screenshot nomor 4, Kalau ada yang mau di screenshot ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ayo. Nomor 5, Koko mau kalian sendiri coba dulu. Wajib dicoba. Harus bisa ya. Oke, silakan. Uh, Koko tunggu kira-kira 5 -kira menit. Silakan. Kalau nggak ngerti, langsung ditanyakan. Kalau nggak bisa ubah satuan, langsung bilang, kok ubah ini ke ini gimana? gitu Nanya aja. Jadi Koko bantu. sebentar ya fk bentar Oh ya, ini tetap pakai G-nya 10 ya. 10 meter per detik kuadratnya. Oke, yuk kita bahas. Ada yang bingung? Ada yang dapat nggak? Kalau naik dulu. Ada yang dapat nggak? Yang A. Jawabannya berapa? Yuk, tekanan. Nyari tekanan aja. Gimana? Apa rumus tekanan kalau di air? Ayo, apa rumusnya? P sama dengan... A. Ayo, kalau di air. Satu lagi. Kalau di air tekanannya apa? Rumusnya? Baru aja kita bahas nomor soal nomor 4 tuh. Rho kali g kali h. Ah, rho g h. Nah, sekarang ya kan kita menyelam di pantai nih, berarti yang menekan kita kan airnya gitu ya. Kalau air kita pakai rho g h di kedalaman 80 cm, kamu merasakan tekanan 7,6 kilo. Oke okay lah, 7,6 kilo pascal, berapa pascal itu dulu? 7.600. Ya, betul. 7.600. Pascal dikali seribu ya dari kilometer ke meter ya kali seribu kilo pascal ke pascal dikali seribu. Nah kalau di kedalaman 80 cm kamu merasakan tekanan 7600, maka kalau di kedalaman 2 meter kamu merasakan tekanan berapa? Nah, dari diketahui soal kita tuliskan dulu. Kalau kedalamannya 80 cm itu 0,8 0,8 meter tekanannya itu 7600 pascal. Yang ditanyakan di A itu kalau hanya 2 meter itu P-nya berapa? Kalian biasa cara kalau cari soal seperti ini pakai cara apa? kalau satu mangkok tuh dua ribu, kok naik sama kalian deh. Satu mangkok bakso misalkan sepuluh ribu, kalau dua mangkok berapa harganya? Dua puluh ribu. Nah, jadi sama dengan soal seperti ini. Kalau hanya 0,8 itu P-nya tujuh enam ratus. Jadi kalau hanya dua meter ini gimana? Ya pakai perbandingan. Pakai perbandingan kan? Jadi 0,8 meter itu 7600 pascal. Jadi kalau 2 meter ini berapa pascal? Nah, kita anggap dulu P ya, mau kita cari P gitu ya. Nah, sekarang meternya ini bisa dicoret. Terus kita kali silang P-nya ke atas, 7600 ya ke atas. Jadi 0,8 dikali P itu sama dengan 2 dikali 7600. Maka P-nya adalah 2 dikali 7600 dibagi 0,8 dihitung aja. Gitu. Jadi 2 dikali 7.500 dibagi 0,8. belas 19.000 pascal atau 19 kilo pascal. Kan gitu aja, kan gampang kan? Ini yang A, perbandingan biasa nih yang kalian pelajari di kelas 7. Waduh, kalau misalkan tahun depan ada UN, kalian capek lo belajarnya, mau belajar ulang lagi dari materi kelas 7. Dari awal. Tapi nggak ada UN lagi ya, katanya pakai asmen tapi asesmen juga pakai pelajaran sekolah gitu. Jadi kalau kalian lupa, apalagi SMP itu kan mendasar banget semuanya kan. Kalau yang lupa pelajaran kelas 7, nanti kelas 9-nya kewalahan nanti. Bisa-bisa nanti nggak lolos SMP pula kalian. <laughs> Oke, okay, yang B, pada posisi sejauh berapa dari permukaan pantai kamu merasakan tekanan 4750 pascal sama? Kita tulis dulu diketahui di soal tadi, oh hanya 0,8 meter, tekanannya 7600 pascal. Nah, kalau yang di ini ditanyakan berbeda, dibalik aja dia tanya hanya berapa supaya tekanannya 4750 pascal. 475, ya betul. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya udah perbandingan biasa. Kalau 0,8 meter itu 7600 pascal, halnya berapa sih supaya 4750 pascal? pascal. Nah, ini kita kali ke atas saja nih. Jadi hanya adalah 0, ini pascalnya bisa kita uh, coret habis ya si meter. Jadi 0,8 dikali 4.750 meter dibagi dengan 7.600 sama dengan berapa? 0,8 dikali 4.750 dibagi 7.600 jawabannya 0,5 meter. Kan gitu aja. Gak susah kan? Gitu. Terus uh, jadi kok apa gunanya rumus rogeh? Kok kalau mau pakai kok kalau jelasin pakai rogeh, kalian pasti bingung nanti. Karena dia panjang. Cari dulu ronya, intinya cari dulu ronya, baru masukin ke yang ditanyakan. Kalau soal kalau serunya sama ya bisa kita pakai perbandingan. Kalau koko ajarin pakai perbandingan aja. Karena dari soal-soal sebelumnya kalian cara yang panjang kalian langsung bingung gitu ya. Terus yang C di kedalaman 2 km berapa jika kedalaman pantai itu 2 km. Berarti sedalam 2 km itu tekanannya berapa? Ya udah sama kan? Jadi kalau awalnya ditulis dulu di kerawinya tadi, kalau hanya 0,8 meter itu tekanannya 7.600 pascal. Sedangkan kalau ditanya, kalau hanya sekarang 2 km, 2 km berarti 2.000 meter, itu tekanannya berapa? Ini kalau manusia bisa hidup, ini keren banget. Pakai perbandingan biasa. Jadi sama kayak yang a kan persis dengan yang a 0,8 meter itu 7.600 Pascal. Jadi kalau dia 2.000 meter tekanannya berapa sih angka p? Ini kita kalikan ke atas, ini kita kalikan ke atas. Meternya bisa saling coret gitu ya, habis. Jadi p nya adalah 0,8 dikali p itu adalah 2.000 2.000 dikali 7.600 Pascal. Jadi P-nya adalah ya dikali 2000 dikali 7600 terus nanti dibagi 0,8 jawabannya 19.000.000 pascal atau 19 juta pascal atau 19 mega pascal. Mega itu 10 pangkat 6 ya. Setelah kilobyte pakai megabyte. Setelah mega giga. Sampai sini ada yang bingung Hari, paham nggak nih? Aha. Paham. Paham. Uh, CVO paham? loh CVO nya mana? Kok hilang? Uh, ada kabar dari CVO nggak? Oke. Okay. Uh, Sepala lagi. Angelika paham? Paham. Paham. Malvin paham? paham. ke kemana ya? Oh udah. Oke, uh, ya CVL silakan di screenshot nomor 5. Jangan lupa dicatat ya. Sorry kok, tadi internetnya tiba-tiba putus kok. Ya nggak apa-apa. Ya sering kok kayak gitu. Udah <laughs> ya, biasa. Ya uh, ini kok batasin untuk nomor 5 ya, biar jelas. Ini ya itu di bawah yang merah itu nomor 5 pokoknya jumlah dikit gitu. Ya. Ya, silakan di screenshot, ya silakan dicatat ya. Kita lanjut soal berikutnya nomor eh, 6. Diketahui balok pada gambar memiliki berat 15 Newton. Jika balok itu dicelupkan ke dalam bak berisi air dengan rho-nya 1000, berat, apakah balok itu tenggelam? Ingat nggak kemarin kok bilang apa? Kalau misalkan eh ke warna merah jadinya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan ada benda nih, benda dicelupkan ke dalam air ya, misalkan di air nih, bendanya di sini. Uh, kalau roh benda itu lebih besar dari roh air, maka dia gimana? Tenggelam, terapung, atau melayang? Lupa. Ya, ya betul, tenggelam. Kalau lupa dicontek lagi ya, catatan kemarin kalau belum dicatat ya kali ini dicatat jangan jangan kelewat lagi. Terus kalau rho benda itu sama dengan rho air, maka keadaannya gimana? Tenggelam, terapung atau melayang? Terapung. Terapung. Oke, kalau ini terapung. Terus kalau rho benda itu lebih kecil daripada rho air, maka gimana? tenggelam, terapung, atau melayang. <laughs> Ayo, kalau lupa dicatat lagi ya kalian ya. Kalau dia sama dengan tuh melayang, kalau dia lebih kecil baru dia terapung ya. Ya, betul. silakan dicatat. Kayak eh, kemarin kok udah pernah kasih tahu deh. Kalau kalau enggak ya catat lagi sekarang ya, catat lagi sekarang. Oke, jadi inilah syarat-syarat. Kau ini dari mana bisa tahu ya? Karena kita bisa menganalogikan seperti ini. Minyak dengan air, kalian udah tahu ya, kalau minyak dengan air itu minyaknya di atas. Kenapa minyak di atas? Karena masa jenis minyak itu lebih kecil daripada masa jenis air. Berapa sih masa jenis minyak? 800 kan? kilogram per meter pangkat tiga. Kalau air, 1000 kg per meter pangkat tiga. Kalau dia lebih kecil, maka dia ya minyaknya terangkat ke atas, terapung dia ke atas, kan? Nah, gitu. Tapi kok, kok, kok bisa sih karena roh itu lebih kecil? Itu kalian belajar di SMA nanti, kan? Ya. Itu penurunannya dari hukum Archimedes. Oh, kalau jelasin sekarang juga kayaknya gara gunanya bagi kalian, gitu. Karena agak ditekankan di situ kalau SMP, ya. Cuman cukup tahu ini aja, gitu. Nah sekarang kalau kita mau tahu apakah posisi balok itu tenggelam, maka kita harus tahu apa? Kita harus tahu masa jenis dari balok ini emang row-nya berapa sih? Kan itu aja. Kan dia mau dicelupkan ke dalam bak berisi air. Oh air itu kan seribu udah diketahui soalnya atau baik kan kuku kan? Dari kasih tahu rownya airnya seribu, tinggal kita cari apakah row-nya berapa sih row balok ini? Baru kita bisa tahu apakah dia tenggelam, terapung atau melayang. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari masa jenis. Apa rumus masa jenis tadi? Masa per volume. Iya, betul. Rho itu adalah masa per volume. Tadi diketahui beratnya. Berat itu W. W-nya 15 Newton. Koko nanya, masanya berapa? 150 atau 1,5? 1,5 kilogram dibagi ya. Kalau berat ke masa itu dibagi ya 1,5 kg. Nah, kalau gitu dia udah masukin. Oh, kalau volumenya gimana kok lihat gambar. Kalau lihat di gambar ada alas ad, ya alasnya itu yang 10 cm dan 5 cm. Kalau balok itu P x L x T ya. P-nya 10, L-nya 5, T-nya 6 ya. Berarti kalau volume ya dikali aja kan P kali L x T 10 dikali 5 dikali 6. Berarti berapa? 30 300. 300 cm pangkat 3. cm dikali cm dikali cm cm pangkat 3. Nah, tadi volumenya 300 masukin. Jadi masanya 1,5 kg per berapa tadi? 1 300 ya. 300 cm pangkat 3. Perlu nggak satuannya diubah? Perlu karena nanti satuan untuk air itu 1000 kg per meter. Ini kan cm apa yang bisa dibandingkan nggak bisa kan? Ubah dulu ke meter. Kok naik dulu sama CVO kalau CM pangkat 3 ke M pangkat 3 itu naik atau turun, kali atau bagi? Bagi. Bagi berapa? 1 Ada berapa? Juta. Ya betul, 1 juta. Jadi 660. Kalau gitu, kalau bagi 60 itu kali 10 pangkat berapa? Min 6. Iya. Gitu. Nah, sudah. Dan kita berarti row itu adalah ya kalau kalian bingung pakai kalkulator, tapi kalau kalau pakai manual kayak gini. 1,5 ini pindah ke atas jadi positif ya. per 300. Ajaib ya, bisa pindah-pindah langsung positif. Kenapa gitu kok? Kan nah, kalian di kelas 7 kan udah dipelajari kan tentang itu perpangkatan. Kalau pangkat kalau dikali pangkat ditambah gitu kan. Kalau dibagi pangkat dikurang. Ini kan bagi. Kalau bagi pindah ke atas jadi positif gitu aja. Jadi 1,5 dibagi 300 atau ini kita kali ini aja dulu. Jadi 1500000. Ya kan ya, bagi 300. Padahal udah pegang kalkulator tapi nggak dipakai. Jadi corat 20 3 dibagi 15 jadi 5. Jadi 5 sisa berapa 30 berarti 5000 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya, tadi ru air ini kan ru benda ya. Ini rho B. Rho air tadi 1000 kg per meter pangkat 3. Terapung atau melayang atau tenggelam? Tenggelam. Oke, betul. Kenapa tenggelam? Karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Perhatikan di tabel tadi. Kalau dia lebih besar, maka dia tenggelam. seperti itu. Ya, CVO paham nggak soal ini? Paham dikit. Paham dikit, ya. Bila uh, ya. hari paham? Paham. Angelika paham? Paham. Oke, okay, mantap. Silakan di screenshot, silakan dicatat. Ayo kita lanjut soal nomor. 7. Sebuah benda dengan volume 5 liter dicelupkan ke dalam suatu cairan dengan massa jenisnya 13.600 tiga belas ribu enam ratus bisa raksa ya. Ternyata dia terapung dengan mas ini seperti lima bagian tidak tercelup. Gaya angkat cairan diberikan. Oke, okay. gaya angkat, gaya apung, gaya Archimedes itu apa rumusnya? Buka lagi catatan kemarin. Apa rumus FA? Rho Salah hampir betul tapi bukan. Rho GH itu tadi kan tekanan, tekanan oleh air kan tekanan hidrostatis. Kalau ini gaya apa rumusnya? Yo, baru hari Jumat kemarin kokoh kok jelasin. Rho G VBT. Ah, betul. VBT itu apa? Terus cairan dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Ya, jangan lupa dicatat lagi kalau lupa VBT-nya apa ya. VBT itu volume benda yang tercelup. Jadi yang kita hitung tuh hanya yang tercelup saja, yang tidak tercelup yang nggak usah dihitung gitu. Nah, kita mau nyari gaya angkatnya. Diketahui volume ah ini lagi satuan lagi. 5 liter itu kalau ke dalam meter itu apa? CM, DM, M, HM atau apa? Ya, DM, DM, pangkat berapa? Berapa, Malvin? Ya, kalau liter itu betul DM, tapi DM pangkat berapa? Ini, ya? Pangkat tiga. Iya, DM pangkat tiga. Kenapa? Karena dia volume, gitu aja. <laughs> ya, kalau volume kan pangkat tiga, gitu. Nah, sekarang di Oke, kalau gitu kalau 5 di M pangkat 3, aku naik dulu sama CVO. Di M pangkat 3 ke M pangkat 3, dia kali atau bagi? Bagi. Bagi berapa? 1000. Iya, berarti 0,005 meter pangkat 3. Oke, okay, Mas ini itu 13.600 gaya eh terapung dengan seperbagi uh, 5 bagian tidak tercelup. Oke seperlima bagian tidak tercelup, tapi yang kita pakai di rumus itu yang tercelup. Berarti yang tercelup berapa bagian? Kalau yang... empat lima. Iya betul. Kalau yang terapung seperlima, maka yang tercelup itu empat per lima. Jadi volume benda tercelup itu empat per lima dari apa? Dari ini tadi volume totalnya. 0,005 meter pangkat 3 jadinya 0,004 ya tinggal kita masukin ke rumus ini gitu aja jadi fa itu row cairannya tadi ini diketahui sudah masukin aja 13.600 kilogram per meter pakat 3 dikali gravitasi kalau tidak diketahui kita pakai 10 meter per detik kuadrat dikalikan dengan ini tadi VBT-nya tadi udah kita dapat 0,004 meter pangkat 3. Maka FA-nya adalah ya silakan dikali. Kau pakai kalkulator ya 0,004 ya 544 Newton. Nah, kita aja. Itu untuk soal nomor 7. Mau kasih pembatas ya biar jelas. Ya sudah. Sampai sini CV yang paham. Paham nggak? Bingung masukinnya kok. Bingung masukin, masukin apa? Angkanya, rumusnya angka ya. Kan gini aja. Kayak misalkan gini loh, V eh jangan S itu V dikali T. S itu V kali T. Ya udah kalau misalkan diketahui V-nya 5, T-nya 10, maka S-nya ya 5 dikali 10. Sama kayak ini. F A itu tadi kan rho G V benda tercelup. Diketahui rho, rho-nya 1 10 misalkan, G-nya 10, V-nya 5, VBT-nya 5. Ya masukin aja. Jadi FI itu rho-nya 10, dikali G-nya 10, volumenya 5, jadi 500 gitu. Kalau ini paham nggak, CV Ini paham, aku itu kok. Ah. Kayak nggak tahu namanya, kayak tekanan itu lambangnya apa, aku nggak tahu itunya. Oke, okay, itu ya. Kalau masalah di situ, kita tulis diketahui. Kok nggak kok tulis diketahui tadi ya, sorry ya, kok lupa. Eh uh, gini, volume itu simbolnya V, volume ini volume total volume itu V pakai warna merah ya dicatat dicatat tulis diketahuinya kalau bingung masa jenis itu rho hampir kayak P tapi bukan itu bahasa Yunani huruf Yunani rho ya terus ya kita kalau uh, apalagi ya rho cairan berarti ya rho c mau rho mau rho kalau yang kita hitung di sini rho cairannya kalau di sini cairannya kan uh, ini kan cairan dengan massa jenis, berarti ini rho C-nya. Nanti kalau ada soal, ada jebakan soalnya diketahui massa jenis benda itu nggak terpakai, kecuali ya mau dipakai cari volume ya mungkin terpakai gitu ya. Tapi yang mau kita pakai di rumus Rho roce ya, massa air jenis airnya di sini yang 13.600. Terus g-nya itu kalau nggak diketahui itu udah dihafal, biasanya udah dihafal. G itu nilainya 10 meter per detik kuadrat. Satu lagi, volume benda tercelup ini cari sendiri. Biasa kalau di soal seperti ini, dia nggak langsung diketahui, harus cari lagi. gitu. VBT itu yang ini, yang tercelup tadi. Yang tidak tercelup, 1 5. Berarti yang tercelup, 4 per 5. 4 per 5 dari volume total tadi ini. Nah, itulah VBT-nya. Jadi VBT udah kita dapat tadi ini kan, 0,004 terpakai tiga udah udah ada roce udah ada g udah hafal sama vbt tinggal kita masuk ke rumus kita. Gitu. Udah lumayan paham, Civil? Udah, Bu. Oke, okay, ya. Jadi kali tulis diketahui ya, supaya nggak bingung. Oke, okay, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Benda 5 kg jika ditimbang di dalam air akan seberat 30 Newton berapa? Oke, okay, ini gampang. Kalau benda 5 kg, kok nanya dulu. Kalau bendanya 5 kg, beratnya berapa? 50 Newton. Betul, 50 Newton. Pertanyaan gini, kalau di udara kita timbangan oh 50 Newton. Pas di air kita timbangannya oh jadi 30. Berarti berkurang berapa? 20. 20. Ya, 20 itu apa? 20 itu apanya? 20 itu yang hilang itu adalah tekanan. Bukan. Bukan tekanan. Ayo gaya gaya angkatnya gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa ringan? Karena ada gaya yang mengangkat kita. Jadi gaya angkat itu ya Koko tulis lagi di sini. Sebenarnya gak ada rumusnya sih, ini logika aja gitu. Jadi Koko buatnya pakai kata-kata aja. Gaya angkat itu adalah berat benda di udara, W di udara dikurang W di air gitu. Di udara itu 50 dikurang ke 30 jadi 20 Newton. 20 tentu itu apa sih ya Koko yang berkurang itu ya gaya angkatnya gitu ya. Oke, gampang nih nomor 8. Yuk kita lanjut. Soal berikutnya nomor 9. Benda bermasa ini kok jelasin aja ya. Benda bermasa jenis 1000. Ini benda nih, lihat ini, ini jebakan di sini. Masa jenis benda. Ini kita misalkan robot. Dengan volumenya 10 liter kita misalkan V. Jadi kalau tulis diketahui di sini, Rho bendanya 1000 kg per meter pangkat 3, volumenya 10 liter. Itu benda ya, ini itu benda. Terus dicelupkan ke dalam cairan bermassa jenis 800. Nah, ini baru Rho cairan, Rho C 800 kg per meter pangkat 3. Jika benda itu ditimbang dalam cairan ini, maka oke, okay, dia tanya, kalau benda itu ditimbang di air di Cairan ini berapa sih berat bendanya? Nah, berarti dia tanya berat di air berapa, kan? Kayak tadi aja kita tahu kalau uh, gaya angkat itu dari berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Nah, dia tanya ini berat benda di air berapa sih? Nah, berarti dari situ kita harus tahu dulu berapa gaya angkatnya dan berapa w udaranya baru nanti kita kurang. Jadi W air, kita kalau mau tahu berat di air itu, ya berarti dibalik aja gitu. Ambil W udara dikurangin dengan gaya angkat. Gaya angkat ini ya FA tadi kan? Ayo, FA itu apa rumusnya tadi? Ayo, <ganti> ya <tuh> dihafal sekalian, dihafal. Apa rumus FA? Ya, Malvin tapi kok nggak dengar? Kayak kok nggak dengar lah ya. Roce dikali G dikali volume benda yang tercelup. Ini ya, rumus dari FA. Nah, terus kita kan mau cari ini. Kita kan tadi kan mau cari W WD air. Kalau tulis di sini ulang ya. Jadi, kita mau tahu WD di udara dikurangi dengan gaya angkat. Berarti kita harus cari itu W udara. Berat benda di udara. Kalau mau tahu berat, bisa kita cari apa? Masa, kan? Kalau bisa ke 10, beratnya 100, dikali aja 10. Berarti kita harus tahu masa dulu. Cara mencari masa benda di udara dari apa? Ada yang tahu? Masa jenis volume. Betul. Apa rumus dari masa jenis tadi? Rho kali volume. Ya, betul. Rho itu masa per volume, maka masa itu Rho dikali volume. Ingat, ini yang kita hitung untuk benda. Oke, okay. jadi masa benda kita misalkan MB itu adalah row benda dikali volume. Volume benda ya, bukan volume airnya. Oke. Okay. Nah, masa bendanya kita cari dulu. Rho bendanya tadi 1000 kg per meter pangkat 3, volumenya 10 liter. Kita ubah dulu ke DM. Eh sorry, kita ubah dulu ke meter. Liter itu kan DM ya. Kan? Ini kan 10 DM pangkat 3. Kita ubah dulu ke meter, berarti jadinya dibagi 1000, jadi 0,01 meter pangkat 3, baru meter pangkat 3-nya kita coret habis. Jadi masa bendanya adalah 10 kg. Nah, kalau masa benda 10 kg, maka beratnya berapa? 100 Newton. Betul. Nah, berarti kalau masa benda 10 kg, maka berat di udaranya ya 100 Newton. Udah dapat, berarti W udaranya 100 Newton. Gitu aja. Terus kita mau kurangkan dengan gaya Archimedes. Gaya Archimedes tadi udah kita hafal rumusnya, ru cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup. Tadi di soal katanya, oh dia nggak kasih tahu apakah dia tercelup atau tidak. Nah, apakah dia sebagian seperbagian terselup? Jadi kita logika dulu sekarang. Kalau benda nya seribu, Ruh cairannya 800. Terapung, tenggelam, atau melayang? Tenggelam. Kalau tenggelam, maka volume yang tercelup itu berapa? Ya, semuanya tercelup gitu kan? Kalau dia tenggelam, tenggelam kan berarti sampai salah dasar kan? Berarti yang tercelup di air ya seluruhnya. Jadi volume benda yang tercelup di sini itu sama dengan 10 liter atau semuanya. Semuanya masuk ke dalam air. Dia nggak terapung gitu. Dia tenggelam berarti semuanya ya VBT itu. Jadi pro cairannya tadi diketahui 800 kg per meter pangkat 3 dikalikan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat dikalikan yang tercelup itu ya semuanya tercelup kok. Kenapa? Karena dia tenggelam. Karena kita tahu kalau roh benda lebih besar dari roh cairannya, ya bakalan tenggelam. Tenggelam. Nah, maka uh, di sini jadi 10, uh, tadi udah kita ubah berapa ya? 0,01 meter pangkat 3. Maka FA-nya berapa? Coret 2,0, sisa 1,0, 10, 80 newton. Sudah dapat masukin ke sini, 80 newton. Maka berat benda di air itu adalah 20 newton. Sampai sini uh, CV paham? Yeah, where are you. Uh, Harrison paham? Paham. Uh, Angelika paham? Paham. Paham. Marvin paham? Paham. Oke. Okay. CV paham? Paham. Ah, Oke, okay. siap. ya silakan di screenshot itu untuk nomor 9 ya jangan lupa dicatat ya. Oke, itu untuk soal nomor 9. Sekarang kita bahas soal nomor 10. Nah, pada ilustrasi tersebut besarnya nilai F adalah berapa? Oke, ini adalah sistem hidrolik maka berlaku hukum apa nama hukumnya? Ya, kalau yang gini-gini berlaku hukum apa namanya? Iya, kalian ini ya. Pascal. Iya, <laughs> betul. Apa kata hukum Pascal? Apa rumusnya? Apa katanya? Ayo dibuka lagi catatan kemarin apa rumus dari hukum Pascal. PA sama dengan PB. Betul. Tekanan di titik ini kita makan titik A sama dengan tekanan di, di sini. Jadi bisa kita tuliskan PA itu sama dengan PB. Pertanyaannya, PA itu apa rumusnya? Ada F, ada luas penampang, ada A, maka rumus tekanannya apa? Berapa, Marvin? Oke, lah, gue bantu ya. Kalau ada, A. iya, F per A, dia ya, kayak tekanan di pada. padat. Jadi F A per A, A sama dengan F B per A, B. Ini ya, yang, yang, cuma yang perlu diingat tuh ya tekanan di A sama dengan tekanan di B, itu aja. Baru kalian mikir, oh tekanan di A itu apa kok? Ya ini, ada F, ada A, ya F per A, gitu aja. Di situ juga sama, ada F, ada A, ya F per A, gitu aja. A itu apa luas penampangnya? Nah, diketahui kan, meter kuadrat itu biasanya kan luas gitu yaitu a nya luas penampang gitu nah dia tanya f f ini berapa sih ko nah itu kan f a, ya nah, berarti kita tanyakan f a. biarin f a itu f dibagi dengan a luas penampang di a itu berapa 22 cm kuadrat sama dengan fb nah berat benda di b itu 9.000 newton dibagi dengan AB 99 CM kuadrat. Maka F itu kita kali silang 22. Oh, CM-nya dulu, CM kuadrat bisa kita coret. Jadi nggak usah lagi seganti satuan. Jadi 9000 dikali 22 dibagi 99 Newton. Nah, ini baru pakai skill mencoret kita. Bagi 11 jadi 2, bagi 11 jadi 9. Bagi 9 jadi 1000. 1000 dikali 2 jadi 2000 Newton. Ini untuk nomor 10, silakan di screenshot CV ya paham? Dikit kok. Dikit, oke. Okay. Gak pahamnya di mana? Atau udah udah paham, cuman latihan soal aja nih? Di soalnya, gambarnya. Oh oke. Okay. Kalau ketemu soal seperti ini ya biasanya tetap ya. Kalau udah ada gambar seperti ini biasa tetap berlaku hukum Pascal sih. Pakai aja rumusnya itu PAPB FFA F per A F per A. Oke nanti kita nanti coba nomor 11 buat sendiri ya supaya melatih lebih paham. Ya silakan di screenshot kalau sudah kita lanjut soal berikutnya. Nah nih soalnya sama nih, cuma bedanya dia tanya ini ya, koko bantu kasih clue, bukan clue sih, ingatkan saja dia nanya masa. Nah, dia nggak nanya berat dia nanya masa. Ini pas masih sistem hidrolik dan berlaku hukum Pascal. Ini kan titik ini sudah dikasih nama penampang P atau luas penampang P. Jadi kita bisa kasih nama P di P sama dengan P di Q. P di P itu ya FP per AP sama dengan FQ per AK. Nah, apa sih gaya gaya di P? Di sini gayanya oleh gaya gaya beratnya sendiri. Kalau masanya 4 kg, berapa beratnya? Cari luas penampangnya 2. Terus yang dia bagian besar, yang bagian Ki dia tanya berat, uh, ya dia tanya masanya kan. Tapi kan kita kalau mau masuk ke rumus kan berat dulu. Tadi cari dulu beratnya ini berapa, baru kita uh, dibagi dengan 50 cm kuadrat untuk aki. Yuk, dibuat dulu nomor 11, Koko tunggu. Coba oh, ya apinya harus. Iya 2 cm. Iya Ya nah, kan di sini kan P. Tadi harus ke N dulu. Harus karena F itu gaya, ingat. Gitu ya. Ya, dicoba Koko tunggu 2 menit bisa ya. Oke, ya, gampang hitung. Ini coret-coret-coret-coret aja. Silakan. Oke, eh, sudah siap hitung. Oke, kalau kalau sudah, kau nanya sama Angelika, berapa jawabannya? Berapa? Koko nggak denger sih. Coba ulang. Belum siap kok katanya. Oh, belum siap. Oke. Okay. Udah, uh, udah. Oh, udah. Hah, berapa jawabannya? Seribu. Seribu. Apa satuannya? Seribu Newton. Dia tanya apa? 1000 kg. Oke. Oke, kita hitung ya. Ada jawaban lain? Ada yang beda atau sama? 100 kg. <laughs> ya, 100 Ada lagi yang lain? Kok itu empatnya ubah ke N dulu atau jawabannya baru diubah? Uh, empatnya itu kan untuk FP. Nah, ini pokok bahas aja ya. Pokok oh, jelasin aja. Ini. Eh, uh, oke, okay. kita harus tahu dulu FP. Nah, FP itu berarti gaya di sini. Gayanya apa? Gaya beratnya sendiri kan. Karena kotak itu gaya dari kotak uh, kotak itu sendiri mendorong kan. gak ada gak ada kita pakai tangan tekan gitu, gak ada. Jadi gaya dari beratnya, gaya dari kotaknya ini. Gaya beratnya itu kalau massanya 4 kg, maka gayanya berapa? 40. Betul. Nah, inilah yang mendorong kotak ke bawah. Bukan masanya yang mendorong, bukan. Tapi beratnya yang mendorong, gitu ya. Jadi FP ini 40, gitu. 40 Newton dibagikan dengan AP. AP itu 2 di sini ya. AP-nya 2 cm kuadrat. Sama dengan FQ. FQ ini berat dari ini. Ingat, kalau kita pakai hukum Pascal, kalau ada kata-kata F, F itu gaya. Gaya itu beda sama masa. Beda ya. Jadi kita cari FQ. FQ itu masih berat. Gimana gaya itu berapa gaya berat? Berat tuh gaya juga ya, eh. harus disamain. Tapi nanti di SMA atau sampai kuliah itu udah beda lagi nanti konsep kalian perdalam lagi sendiri. Terus AQ, akinya nya 50 cm kuadrat. Sementara di SMP seperti itu dulu ya. Paham pahamin dulu kayak gini. CM kuadratnya bisa kita coret, terus kita kali silang. Jadi FQ-nya adalah 50 dikali 40 dibagi 2 Newton. Jadi FQ-nya adalah corak-corak 20, 20 dikali 50 berapa? 1000 Newton. Pertanyaannya, ini kan gaya. Gaya apa? Gaya berat dari benda bermasa M ini. Kalau gaya beratnya 1000 Newton, maka masanya berapa? 100. Betul, gitu. Jadi Kak, sudah paham? Paham kok. Oke, nggak apa-apa. Namanya belajar kok. Harisan paham? Paham. Paham. CV paham nggak? Paham um, kok. Oke, mantap. Ya, silakan di screenshot. Silakan dicatat. Ayo kita lanjut soal berikutnya. Nah, nomor 12. Nomor 13 terakhir kok santai aja ya. Bentar lagi siap kita. Eh uh, diketahui P1 50 kPa, nih kalau kurang jelas kok perjelas. Ini A1, ini P1, ini A2, ini P2 ya. Diketahui P1 50 di kPa, sudah diketahui di soal, A1-nya 2 meter kuadrat. Tentukan gaya masuk dari piston A1. Kira-kira kalau kita mau cari gaya masuk, kita pakai rumus apa? Ada P, ada A, kita cari F, apa rumusnya? Ya, tadi P1 berapa ya? Aku lupa. 50 kilo Pascal Kalau A1 2 meter kuadrat. Dicari F1 gaya masuknya. Pakai rebus apa? PF per A. Betul. Jadi P itu adalah F per A. Berapa sih P-nya? 50 kilopascal itu dikali 1000 ya. Jadi 50.000 Pascal itu sama dengan gayanya ditanyakan dibagikan dengan A 2 meter kuadrat. Nah, PA Pascal itu tadi kan Newton per meter kuadrat. Ini bisa dicoret ya gitu. Jadi munculnya Newton. Jadi F-nya adalah 2 kali 50.000 ya 100.000. Nah, berarti gaya masukannya 100.000 Newton. Itu yang A. Dia dapat nih dia tanya gaya masukannya yaitu tadi 100.000 Newton. Oke, terus yang B, ditanya tentukan adalah dari P2. Pertanyaan, kok mau nanya dulu, P1 dengan P2 sama atau enggak? Enggak. enggak. Kenapa, kenapa enggak sama? Bentuknya beda. <laughs> Ingat tadi hukum Pascal katanya apa? Apa Harrison tadi? Kata hukum Pascal apa? PA sama dengan PB. Iya, P1 sama dengan P2. Jangan lupa. Ini konsep penting sampai SMA ini dasarnya. Ya walaupun kita lihat oh sekilas tekanannya beda aku tapi kata hukum Pascal dari pertama kali aku kasih tahu tekanan di sini itu sama dengan tekanan di sini makanya muncul rumus F apa sama dengan F per A gitu. Inilah keajaiban fisika gitu ya harus terima walaupun ya bentuknya beda kok tapi kenyataannya seperti itu sama dia kan kayak tuas juga tapi dia bukan tuas ya bisa dibilang ini masih pesawat sederhana ya gitu. tapi lebih khusus dia oke okay. nah berarti kalau dia sama maka P1 itu tadi kan berapa P1 kan tadi 50 kilo pascal berarti atau 50.000 pascal maka P2-nya 50.000 pascal juga bisa dipahami ya. Nah, sekarang dia tanya NC. Apa NC katanya? Jika A2-nya 10 meter kuadrat, berapa gaya keluaran di A? Oke, dia tanya F2. Jadi, tadi kan udah, udah dapat P2-nya 50 pascal. F2-nya ditanyakan berapa? A2-nya tadi 10 meter kuadrat. Mau cari F gimana? Pakai rumus apa? Ayo, apa rumusnya? P, sama dengan F per A. F iya, per A. betul betul. Ever up. nya tadi 50.000 ribu Newton, eh, Pascal. Pascal itu Newton per meter kuadrat. Sama dengan gaya yang ditanyakan per A-nya 10 meter kuadrat. Meter kuadrat kalau ada sama bisa kita coret. Terus kita kali silang. Jadi F-nya itu 10 dikali 50.000 ribu yang 500 ribu Newton. Itu untuk nomor 12. Jadi ingat ya, kalau kita ketemu sistem hidrolik seperti ini, ingat tekanan di titik satu ini sama dengan tekanan di titik dua. Gitu. Oke. Okay. Silakan dicatat atau di screenshot. Kita lanjut ke soal terakhir. Ya. Soal terakhir. Pipa U. Nah, ini sebenarnya ada di so di buku. Cuman mungkin pengayaan aja ya. Oke. Okay. IPAU adalah salah satu alat sederhana yang digunakan untuk mengukur massa jenis cairan. Jadi salah satunya aja, bukan cuma IPAU yang bisa mengukur massa jenis ya, tapi ini alat yang paling sederhana, nggak pakai ribet untuk mendapatkan massa jenis cairan. Nah biasanya di IPAU ini ada dua jenis cairan. Yang pertama adalah air. Kenapa air? Karena air sudah diketahui itu massa jenisnya, ya. Massa jenis air itu biasa diketahui 1000 ya kilogram per meter pangkat tiga. Nah, satunya air satu lagi cairan lain yang mau diukur massa jenisnya pada gambar ini akan diukur massa jenis dari parafin parafin kalau nggak salah jenis alkohol gitu ya dengan menggunakan pipa U setelah air air dan parafin dituang ke dalam pipa ini posisi air adalah 8 cm dan posisi parafin adalah 10 cm diukur dari ketinggian terendah dari air jadi perhatikan ya ini yang koko arsir berwarna biru, sebentar ya, nah ini air, yang warna merah ini, perhatikan, itu parafin. Ini parafin. Jadi kalau dia kita tuangkan ke dalam pipa U, mereka bukan seperti ini. Kenyataannya kalau kita bayangkan tuh kan, kok harusnya kayak gini dong, datar-datar aja dong kok. Iya betul, kalau dia satu cairan, tapi kalau kita udah tuangkan ke dalam lagi parafinnya, dia nggak nggak rata lagi. Kalau awalnya cuma air aja rata aja. Kalau cuma parafin aja ya rata aja gitu. Tapi kalau kita udah tuangkan dua jenis cairan, dia nggak bakal rata lagi. Ini fisika loh. Nah pertanyaannya adalah berapa massa jenis parafin dari dari hal sesimpel ini kita bisa mencari berapa sih massa jenis dari parafin ini? Caranya adalah kita harus paham dulu kan konsep tekanan juga. Jadi dari titik ini kita namakan di sini titik A. Sama di sini juga kita namakan titik B. Karena benda atau fluidanya diam, cairannya kan gak bergerak kan, maka tekanan kalau dia diam seperti ini udah state eh, apa? Equilibrium state atau dalam keadaannya setimbang. Maka titik A itu tekanannya sama dengan tekanan di titik B. Bisa kita sebagai PA sama dengan PB hampir sama seperti hukum pascal, kan, gara bedanya kan. Yang yang pasti karena harus tahu apa, harus tahu ini kalau dia bendanya di, atau cairannya udah diam seperti ini, maka PA sama PB. Oke, okay. koko mau spoiler kalau kalian di SMA nanti kalian bukan PA sama PB lagi, tapi yang ini PA ditambah rho GHA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah Rho GHB ditambah setengah Rho VB kuadrat. Di SMA ini yang kalian pelajari, tapi di SMA cuma ini saja loh, ini saja. PA sama dengan PB. Oke, jadi harus paham ya. Itu standar kalian, harus paham dulu PA sama dengan PB. Nah pertanyaannya, tekanan di titik A itu apa yang menekannya? Tekanan oleh air kan? Tekanan oleh air itu apa rumusnya? rho gh betul rho gh sama dengan tekanan di b juga tekanan oleh parafin tekanan oleh parafin juga rho gh apa bedanya ya beda Mas ini sih kan gitu di sini ya pakai rho air di sini pakai rho parafin gitu ya kali g dikali h kalau h nya di sini pakai hanya air gitu ketinggian air kalau di sini pakai ketinggiannya parafin itu nah di sini gravitasinya sama kita coret jadi rho airnya adalah tadi diketahui di sini 1000 ya kenyataan juga memang 1000 ya 1000 km per meter pangkat 3 dikalikan dengan ketinggian air perhatikan di gambar dari garis yang warna merah ini ketinggian air itu adalah 8 cm dari puncak ingat ya tetap tetap hitungnya di bagian atas ya gitu jadi HA-nya adalah 0, 8 cm itu 0,08 meter itu sama dengan rho parafin kita tarik nih rho parafin dikalikan dengan ketinggiannya 10. Oh, nggak usah diganti soalnya, nggak apa-apa. Nggak usah diganti suara, nggak apa-apa. kan bisa dicoret 8 cm. Sama dengan rho parafin dikalikan dengan H parafin tadi 10 cm. ya. Nah, cm-nya bisa kita coret. Jadi untuk mencari rho para kok buat di sini ya. Di rho parafin, nah ini 10-nya pindah ke sini. Jadi 1000 kali 8 per 10 kilogram per meter pangkat 3 kalau dihitung dapatnya berapa? coret-coret 800 ya 800 kg per meter pangkat tiga jadi massa sama dengan massa jenis gitu seperti ini sampai sini CVO paham? Pahamku. Paham kok. oke mantap kalau misalkan nanti di sekolah diajarin paling dikasih rumus ruha-ruha gitu. Tahu nggak rove rove gitu. Kalau nggak ever a ever a gitu kita aja kalau di sekolah. Di sekolah nggak pernah dikasih tahu kalau tekanan di sini sama dengan tekanan di tepat padahal itu yang paling penting tuh. Harus tahu kalau ben, ingat ya kalau untuk cairan yang diam tidak bergerak maka tekanan di sini sama dengan tekanan di sini itu harus dihitung dari ketinggian terendah dari cairan yang di bawahnya. Kalau di sini kan cairan sebagai pembatas air ya. Karena air yang di paling rendah. Silahkan silakan dicatat, silakan di screenshot. Harrison paham? Paham. Angelika paham? Paham. Oke, okay. Marvin paham nggak? Paham kok. Oke, okay, mantap lah. Kalau gitu, ya kalau sudah siap semuanya boleh send ke WA Koko. Kalau nggak ada lagi yang mau SS Koko. Stop ya, stop share toko off tabletnya. Jangan karena susah kalian nyerah belajar jangan ya. Tapi kalau bisa karena susah itu kalian terus kok mau paham kok gitu. <laughs> ya, karena ujian juga harus kalian bisa kan dia harus lewat. Untungnya, untungnya kalian masih di metodis loh. Metodis itu standar soalnya masih masih low Ya menurut koko ya dibanding sekolah-sekolah lain dan dibanding uh, Ya, dibanding sekolah lain sih. Dan dibanding uh, satu Indonesia, ya kayak ujian nasional, itu soalnya masih mudah loh. Masih gampang. Tergantung gurunya sih. Kalau mudah-mudahan ada guru baru yang bisa memperbaiki kualitas yang di metodis. Aku stop recording dulu ya. Lupa. Di kelamaan.